Aurel Hermansyah berbagi dengan anak panti asuhan di Ulta ke-26. Aurel Hermansyah kini sedang bersuka cita karena baru saja merayakan ulang tahun yang ke-26 pada tanggal 10 Juli. Istri Atta Halilintar ini memilih untuk merayakan Ulta secara sederhana dengan makan malam bersama keluarga besarnya, meskipun tidak menggelar pesta mewah, tetap ada dekorasi manis dengan nuansa ungu yang menjadi warna favoritnya. Menariknya, Aurel mendapat kado yang cukup fantastis dari sang suami. Dalam unggahannya di Instagram, Aurel terlihat diberi uang tunai dengan pecahan 50 hingga 100 ribuan yang dirangkai menyerupai bentuk kue ulang tahun, buket bunga, dan tas. Setelah merayakan ulang tahun bareng keluarganya, Aurel tak melewatkan untuk berbagi kepada saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Ia pun membagikan 10.000 alat sekolah untuk 250 panti asuhan. Pada postingannya, Aurel mengunggah foto dengan latar alat tulis yang akan dibagikan nantinya. Ia foto bersama keluarga kecilnya memakai outfit nuansa hitam. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah hari ini ulang tahunku yang ke-26 bisa berbagi untuk adik-adik tersayang kita, tulis Aurel dalam keterangan fotonya. Postingan tersebut menuai pujian dari netizen. Mengejar dunia dan akhirat, kata netizen. Sehat terus orang baik, komentar netizen. Berkah di umur 26 Mama Nur, ucap netizen.